Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore-sore bro, jalan-jalan nih di Karangagung nih. Woi, masih bersama Gires Kria kita. Wis, ada apa nih ya? Tuk tuk ti. Woi, minuman nih kayaknya segar. Kita cobain ya. Yo, kita pesan dulu. Wah, ini nih. Tuk tuk ti. Wah, ini nih masnya nih. Weh, mas. Dengan mas siapa nih, mas? Dengan mas siapa? Saya Rashid. Rashid. Wah, ini jualan tuk-tuki ya, mas ya? Wah, ini minuman kekinian nih, bro. Ini bahannya dari teh ya, berarti, mas? Macam-macam, ada yang coklat, teh. Oke, saya pilih dulu ya. Wah, ini menu-menunya, bro. Cari yang segar. Wah, ya. Biasanya ini yang best seller yang mana, mas? Orang sini seringnya belinya coklat. Coklat? Yang mana nih yang coklat? Dark coklat. Dark coklat? Iya. Oke, boleh deh. Coba dark coklat. Berapaan ini harganya? Semua 10.000 kecuali pink. Oh, semuanya 10.000 ya. Oke. Boleh, dark coklat deh. Sama satu lagi apa ya, es leci milk ini ya, mas ya? Ada. Oke, sama leci milk ya. Wah, ini bukanya dari jam berapa nih, mas? Dari jam 1. Jam 1 sampai jam berapa? Jam 9 malam ya, setiap hari ya. Wih, udah lama mas jualan di sini, mas? Ya, jalan 2 bulan. 2 bulan ya. Oke, ini berarti udah dikemasin ya, mas ya? Masing-masing ya. Per menu, per pack. Per pack ya. Oke. Coklat bubuk ya, berarti ya? Coklat dari bubuk semua. Powder ya. Terus tambah fresh milk. Kalau yang buah-buah itu berarti dari apa, mas? Powder juga? Kalau yang ke mango sama strawberry aja nggak pakai powder. Asli berarti? Pakai kayak jenis cairan gitu. Oh, gitu. Yang lainnya pakai powder semua. Yang lain pakai powder ya? Oh, sama green tea sama Thai tea. Kalau green tea-nya pakai teh green tea asli sama Thai tea. Oh, iya. Thai tea. Cuman lagi nggak buat ya. Wah, ini macam-macam nih, banyak pilihan warnanya, rasanya. Wehehe. Grab atau GoFood bisa juga berarti? Belum ya? Oke. Susah sekarang, nggak kayak dulu.
kita cobain. Oke bro, kita udah sampai rumah nih. Tadi saya beli, wah, tuk-tuk tea. Wih, kayaknya kelihatan seger banget nih ya. Segini nih, saya beli 2. Nah, ini katanya dark coklat nih, best sellernya tuk-tuk tea. Wih, ada masnya ya. Kalau yang ini rasa-rasa buah bro. Ini rasa leci. Wah, tuk-tuk tea. Dan segini, segelas besar gini, ini harganya cuma 10.000 bro. Alvarian cuma 10.000. Mantap. Kita cobain dulu nih yang best seller nih katanya nih, dark coklat. Oke, sebelum kita minum, kita berdoa dulu bro. Amin. Wah, ternyata ini cabangnya juga banyak juga ya. Wah, ada di mana aja nih? Ada Jember, Jakarta, Sidoarjo, Ngawi, Surabaya, Situbondo. Wih, banyak juga ya. Oke, start each day with a positive touch and tuk-tuk tea. Kita langsung seruput bro. Ini cukup segar juga sih. Bayangan saya dark coklat itu lebih ke ada pahitnya ya. Tapi ini nggak terlalu terasa pahitnya. Ini lebih coklat apa ya? Tapi lebih kerasa susunya. Jadi ada campuran susunya juga, dark coklatnya. Wah, ini super juga nih. Campurannya hanya dari susu ya. Jadi bahannya udah bentuk powder serbuk gitu, langsung ditambah sama es batu dan susu. Wah, susu kental manis. Ditambah sama fresh milk. Tambah fresh milk tuh. Mantap. Udah ada takarannya ya. Mantap nih. Beneran enak sih yang dark coklat. Kita cobain yang rasa buah-buahan nih, bro. Karena saya suka leci, jadi saya cobain yang rasa leci, bro, tadi. Ini leci milk. Jadi campur sama susu juga, sama fresh milk juga, bro. Seruput bro. Bahan utamanya juga udah takaran ya, dari powder leci. Ini kalau menurut saya lecinya terasa tapi kurang tampak aja, karena ada tambahan dari fresh milknya. Masih cukup dominan sih lecinya, tapi kurang terasa aja sih menurut saya. Kalau dari segernya, cukup seger ini, seger banget malah. Dan manisnya nggak terlalu manis, jadi nggak terlalu bikin enak. Walaupun yang rasa buah ini, ataupun yang dark coklat ini. Jadi ini rasanya nggak bikin enak ya. Jadi, segar. Lebih ke segarnya. Kalian bisa cobain ini tuk-tuk tea. Tepatnya di depannya Alfamart Karahagung ya. Dekatnya ya, sekitar Pasar Karah lah. Oke bro, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe juga guys, kira bro. Nanti kita kuliner lagi.